Hai korang, so hari ni aku nak tunjuk korang produk terbaru daripada Oppo, iaitu Oppo A73. Ha, cantik kan dia punya design. Jom kita tengok apa yang ada dalam kotak Oppo A73 ni. Tanpa buang masa, jom kita unbox. Sebelum kita unbox Oppo A73 ni, jom kita tengok apa yang ada atas kotak Oppo A73 ni. First, korang akan nampak 6GB RAM, 128GB untuk sisi depan. Sisi kanan, sisi kiri ada logo Oppo saja. Bawah dan atas kosong. Belakang 30W VOOC flash charging. Fingerprint unlock, OLED screen, AI ultra wide quad camera. Wow, dia punya spek highlight sangat mantap. Jom kita unbox dia. So ni dia punya kotak, dia ada dua lah, dua lapisan. So first korang akan nampak dia punya handphone dulu. Oppo A73 yang mana dia ada tulis highlight spec, 30W fast charging, OLED display, fingerprint unlock, 6GB RAM, 128GB ROM, AI ultra wide quad camera. So ni nanti kita tengok dia punya design. So yang kedua, korang akan nampak dia punya warranty card, manual book dengan dia punya casing. So nanti kita letak tepi. So bawah dia akan ada charging, kabel type C. Wow, dia ada extra earphone. Wow, gempak weh earphone. So tanpa buang masa, jom kita tengok dia punya design. Yang ada pada tangan aku ni adalah warna orange. So kalau tengok dia punya design, oh, warna dia, dia punya finishing guna matte, ada macam guna leather sikit. So nampak lebih premium dia punya design. Wow, gempak kot Oppo A73 ni. Kalau korang berminat, korang boleh kunjungi mana-mana cawangan Foto Charlie ataupun kunjungi laman web official website Foto Charlie di Lazada ataupun di Shopee. So, kita akan jumpa dekat next video pasal produk phone terbaru. So, bye-bye korang.